Nama aktris Amanda Manopo dan aktor Ahmad Megantara dijagokan warganet untuk menyabet penghargaan Indonesia Television Awards 2023. Keduanya didominasikan usai membintangi sinetron populer Cinta Tanpa Karena. Namun, nama aktor Arya Saloka juga tak kalah diperbincangkan terkait program penghargaan aktris peran layar kaca itu. Sejumlah warganet mempertanyakan tak nampaknya sosok Arya Saloka di poster promosi Indonesian Television Award ITA 2023. Padahal malam ini, Senin 25/9/2023 akan digelar acara puncak berupa pembacaan nominasi dan pemenang penghargaan. Pemenang bakal ditentukan dari banyaknya jumlah voting yang dilakukan secara daring. Amanda Manopo dan Ahmad Megantara masuk dalam nominasi kategori aktris televisi terpopuler 2023. Dilansir dalam akun Instagram @amandamanopo_updates. Potret Amanda jelas dalam First Look ITA 2023. Bahkan Amanda yang biasanya disandingkan dengan Arya Saloka kini ada di dekat Ahmad Megantara. Aktor lelaki pemeran Baskara itu kini digadang Aktor lelaki pemeran Baskara itu kini digadang-gadang telah menggantikan posisi Arya Saloka. Banyak warganet yang kerap yang berharap agar Amanda Manopo dan Ahmad Megantara pulang dengan membawa penghargaan.